Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, lagi ngapain, Bu? Lagi makan, pas berterima kasih, Pak. Bentar, Bu, ini mau wawancara. Oh ya. Bagaimana, Pak, persiapannya untuk menghadapi? Sudah sampai ke sini. Persiapan sekitar 88%. 88% ya. Nah, MPP-nya salah tadi. Jadi tidak 100%. Tidak 100%, ya. Tapi masih bisa revisi ya? Bisa. Masih bisa. Oke, mantap. Oke, gimana Pak Risma? Bagaimana, Bu? Persiapannya, Bu? Karena Ibu yang pertama ini maju di kelompok kita ini. Jadi untuk begini, melaksanakan Pak, itu tuh surprise teaching buat saya. Karena yang mengambil itu teman saya. Iya. Teman baik saya, gitu. Dan tiba-tiba mengambil nomor itu nama saya, Pak. Jadi nomor satu itu satu kebanggaan lah ya? Maju pertama, Pak. Maju pertama. Oh ya, maju pertama. Kan nomor satu maju pertama. Nah. Nomor 3 maju. Nomor 3 maju pertama. Ya? Jadi enggak deg-degan lagi ya? Masih deg-degan. Tapi persiapannya sekarang ini sudah berapa persen ya persiapannya? Kayaknya enggak ada persiapan ya, Pak. Jadi persiapan. Malam yang ya. Jadi kami nanti mungkin terakhir-terakhir lah ya. Tapi belum. Nanti mudah-mudahan kalau setelah itu kan saya yang ambil ya, Pak ya. Untuk keluar nama Bapak atau nama Pak Erik gitu, Pak ya. Ya. Iya, jadi nomor itu nggak paku mati ya? Iya. Oh, enggak ya. Artinya kalau belum siap boleh nanti gitu. Misalnya kita panggil nih, belum siap Pak. Udah, lewati. Oh gitu. Saya tadi mau bilang belum siap deh. Tapi udah pada teriak nama ya sudah. Insya Allah siap. Iya. Semua harus dijalani dengan semangat. Saya berpikirnya seperti ini Pak Erik. Okay. Sekarang atau nanti kita pasti maju. Iya. Oke, makasih Bu informasinya. Semoga sukses ya. Amin. Kita wawancara dengan Pak Tulang ya. Tulang katanya udah siap ini. Sudah maju, Pak. Udah maju. Oh, udah maju, udah. Bukan siap. Udah selesai ya? Sudah selesai. Oke. Bagaimana Pak perasaannya Pak sekarang? Rasanya seperti naik gunung sampai di puncak, lalu teriak sekencang-kencangnya karena kelelahan, sampai di puncak sangat puas sekali. Selesai sudah beban, kelelahan. Jadi sekarang jadi siswa? Jadi siswa sekarang. Tinggal saya akan menyesuaikan dengan Mbak Enya nanti kalau ngajar saya akan pakai bikin apa tadi? Jadi sekarang beban itu udah lepas lah ya. Udah lepas ya. Oke, mantap ya. Tadi sepertinya tulang tadi membuat kayak stand up comedy katanya. Iya. Ya. Bu Vera. Iya, Bu Vera. Iya, bagaimana persiapannya untuk menghadapi kritikin? Dari Jakarta silakan ke Bu Mary dulu. Shock, Pak. Oh, sangat shock ya. Ini saya sampai dingin. Bukan karena AC. Bukan, Pak. Jadi karena apa? Karena sangon. Wagen pikiran ya. Tapi nervous ya. Sampai turun ke perut, Pak. Waduh. Oke, nanti semoga sukses ya. Belum tahu nomornya berapa? Belum, Pak. Belum. Nah, karena kita diacak. Diacak, dicabut, panggil. Selang-seling, Pak. Oh, selang-seling. Iya, jadi bahasa Indonesia agama bahasa Indonesia tentang. Oh, gitu. Bukannya diacak di cabut nomor enggak ya? Padahal genap. Pak Risman gimana, Pak? Kalau saya siap enggak siap harus siap. Nah, gitu. Pasti harus dijalani. Gimana Bapak? Udah siap belum untuk? Saya persiapannya palingan cuma 25%. Oh gitu. Ya, karena saya masih melihat situasi di lapangan gimana. Tapi perasaannya belum tampil itu belum, gimana? Masih deg-degan Pak. Oh, belum ya. Lepas semua. Belum lepas. Emang kelihatan dari wajah Bapak itu masih terlihat seperti masih pucat-pucat pasi sedikit ya, gitu. Iya, Pak. Karena tadi saya bertanya Pak, semua kawan-kawan saya ketawa Pak. Oh gitu ya. Jadi apalagi saya maju. Ya, bisa jadi diketawain, Pak. Ya. Harus buat mental ini. Iya, iya. Karena mengajar di depan guru-guru ya. Iya, depan guru-guru. Depan dosen juga. Ya. Halo. Ya, ke mana persiapannya, Pak? Yang dari Malang ini. Oke. Nanti selalu siap lah.
yang mana selalu menjadi yang terhormat. Iya, menjadi yang terhormat. Selalu siap maju ya. Iya, iya. Gimana Betty? Saya Bapak. Iya. Gimana? Saya majunya kayak terakhir. Hmm. Diseling-seling. Ya baguslah kalau gitu. Terakhir itu artinya persiapannya lebih matang. Insyaallah. Iya. Harusnya. Harusnya. Ih, jangan kayak gitu dong, yuk. Ya harus. Ih, harus. Ya harus. Aku dong. Ya enggak harusnya kamu memang harus. Kalau yang pertama maju nilai 60, ya, yang belakang harus maju harus dapat nilai 80. Amin, amin insyaallah. Oh. Itu porsinya sama itu. Okay. Jadi kalau saya maju standar, bagus udah bagus. Iya. Belum dapat contoh di depan. Kalau yang terakhir harus minimal mencapai standar. Betul. Nah, karena dia sudah tahu prosesnya. Betul. Kita belum. Betul. Nah, gitu. Ya, minum kopi dulu, Pak. Gimana rasanya, Pak? Mantap rasanya. Pas kopi. Iya, mantap ya. Seruputnya mantap ya. Minum, Pak. Kita lagi ngapain ini, Pak? Kita sedang ujian, Pak. Ya. Kalau orang kan ujian menghadapi kesusahan. Kita ujian untuk menikmati kesusahan. Halo. Sampai ketemu lagi ya. Iya. Ya, dalam banyak baru. Iya, banyak baru. Oh. Nah, itu ada. Bandingkan yang muka yang tebak, ayo tebak, sudah apa belum? Itu belum, muka-muka yang belum ya gitu. Yang di depan sudah apa belum? Belum, stres. Ya Pak Koir, macam mana ini kok belum maju-maju ini? Ya, kita sekarang lagi barusan selesai meeting, sebentar lagi akan lanjut mulai programnya. Ya, ada semua orang tiba, berlaksan masing-masing dan pelajaran kelas. Jadi kita ada sekitar-sekitar lagi yang belum nampil. Aja. Ya, mudah-mudahan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Dengan Bu Cikin. Ria udah. Bu Tanti. Sudah, kan saya sudah, Pak. Sudah. Oh, Bu, iya, Ibu ini belum. Bu, bagaimana, Bu, tadi? Saat maju, perasaannya gimana? Iya. Iya. Jadi mantap ya. Sukses ya.